lapor, Komandan. 53 dari kami telah berhasil sampai ke tujuan. Lantas, kenapa kau tidak kembali ke permukaan? Siap. Kami sepakat menjaga samudra untuk selamanya. Laporan selesai. Laporan diterima. Lanjutkan. Sampaikan salam saya pada samudra yang telah mengantarkan kalian pada dermaga yang baru dan jauh lebih indah. Ya, bisa ketemu. Iya, kapalnya orangnya masih selamat, yang anggota itunya. Ya, kita semua berharap semoga kru kapal tersebut bisa selamat tentunya dari pemerintah. Tapi kan ini udah sekitar 3 hari mungkin ya, Bu ya. Terus dari masih ada keajaiban. Ya, kita berdoa semua. Lalu terus dari pihak keluarga di sini juga mungkin sudah melakukan koordinasi ke pihak-pihak terkait mungkin. Sudah kemana aja? Mungkin dari pihak Kodim, dari mana? Dari Angkatan Laut Cilacap. Oke, terima kasih ya. Kita semua berharap semoga semua baik-baik saja. Oke. Lapor, Komandan. 53 dari kami telah berhasil sampai ke tujuan. Lantas, kenapa kau tidak kembali ke permukaan? Siap. Kami sepakat menjaga samudra untuk selamanya. Laporan selesai. Laporan diterima. Lanjutkan. Sampaikan salam saya pada samudra yang telah mengantarkan kalian pada dermaga yang baru dan jauh lebih indah. Yang tentunya menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan desa kami, Desa Segaralamu. Tentunya dengan adanya insiden tersebut, kami sangat prihatin, kami atas nama pemerintah Desa Segaralamu juga turut mendoakan semoga apa yang sedang menimpa beliau ada sisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ditemukan dalam kondisi yang sehat, selamat, Allahumma amin. Dan saya juga atas nama pemerintah Desa Segaralamu beserta segenap masyarakat Desa Segaralamu ikut mendoakanlah, semoga beliau cepat ditemukan. Dan saya juga berharap kepada keluarga yang ditinggalkan, sanak saudara yang ditinggal, yang di rumah tentunya, itu diberi ketabahan dan tak lupa untuk berdoa selalu setiap saat supaya saudara Eki diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Selamat sore. Sama-sama.